Halo teman-teman, kembali lagi di Gendra Channel. Kali ini mungkin masuk di video saya yang ketiga dalam explore Waduk Selopak. Yang di video sebelumnya saya turun ke bawah sana ke bagian apa kolam renang anak-anak itu teman-teman. Kali ini saya akan mengeksplor ke bagian waduknya, bagian sana teman-teman. Sebenarnya selopak sendiri itu sangat luas ya teman-teman. Di sana bagian arah lurus ini, kalau kelihatan itu ada tempat gali tanah teman-teman. Apa? Kayak truk-truk itu angkut tanah. Mungkin langsung saja ya teman-teman, kita menuju ke arah waduknya. Suasananya sangat sepi ini teman-teman. Itu ada antena yang rusak, radio mungkin. Kita turun. Yang buat penasaran itu loh, patungnya bisa besar itu. Siapa yang buat itu? Kita pelan-pelan aja teman-teman. Ini ada patung dewa-dewa dari agama Hindu. Untuk turun ke daerah waduk sana, kita naik motor ini, kalau enggak ya kalau jalan ya capek teman-teman. Dan jalanannya lumayan rusak ini. Sudah dari tanah bukan aspal lagi ya teman-teman. Ini agak ngos-ngosan juga teman-teman, habis jalan tadi di bawah itu suasananya panas ya. Pakai masker jadi enggak bisa bernafas. Ini kita pelan-pelan. Tadi saya sempat lihat beberapa warga itu habis ngarit cari rumput teman-teman. Coba saya berhenti dulu, saya tunjukkan. Itu di bagian sana itu ada pengerukan teman-teman. Yang tadi saya tunjukkan di atas itu banyak truk-truk lagi ngangkut tanah. Makanya jalanannya yang di sana tadi rusak-rusak itu karena banyak truk ini teman-teman, angkutan berat. Sebelumnya ini mungkin waduknya ini teman-teman, tapi lagi musim kemarau akhirnya ditanami sawah. Kita lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Ini kok di depan kayaknya kuburan teman-teman ternyata. Apa saya salah jalan ya? Coba kita telusuri aja teman-teman. Ini kuburan teman-teman. Amit mbah numpang lewat. Kita coba jalan-jalan. Saya penasaran dengan yang ada tamannya itu loh teman. Bener sini apa bukan ya? Kok jalanannya jelek? Ini ke arah apa, hutan ternyata teman-teman. Ternyata salah jalur teman-teman, kita muter lagi. Soalnya kok ada kuburan terus. Kalau lurus saya lihat itu kok hutan. Hutan jati.
jalanannya makadam. Salah jalur ternyata. Di belakang ada yang bapak-bapak habis ngarit bawa rumput. Kita kembali teman-teman. Mungkin yang taman-taman, ada taman labirinnya itu di apa? Waduk Pening, teman-teman. Itu ada patungnya, teman-teman. Coba kita ke kiri ya. Ini kemana ini? Soalnya masih penasaran. Saya kira Waduk Pening itu jadi satu dengan Selopak. Atau memang iya atau bukan? Kita coba ini teman-teman, kita belok ke dari patung besar itu, kita belok ke kanan. Ini ada tiang listriknya sampai bengkong. Ada pengunjung atau mungkin yang punya usaha sini teman-teman, pengelolanya. Oh ini dia teman-teman, ternyata jalannya tadi keliru. Ini kita menuju ke area Waduk Pening ya teman-teman. Ini jagung-jagung. Wah, dulu ada vilanya juga teman-teman, Selopak. Ini terbengkalai kayak gini teman-teman, sangat disayangkan ya. Ini dia masih sangat luas teman-teman, ternyata masih ada kayak lapangan buat sepak bola juga bisa ini. Kita coba ke kiri teman-teman, nanti baru ke atas ya. Ini kayak ada kolam juga. Kalau ke sana nanti ke hutan lagi teman-teman. Oh ini dia teman-teman, ke arah Waduk Perningnya. Ini tanaman padi, jagung, ada yang di sawah. Ada orang juga yang berkunjung ini, keluarga lagi liburan. Ini dia teman-teman, ternyata waduknya, Waduk Perningnya teman-teman. Jadi yang di sana tadi, mohon maaf saya keliru teman-teman, saya kira itu waduknya tadi yang di sana sampai nyasar ke kuburan. Suasananya sebenarnya enak teman-teman di sini, tapi karena tidak dikelola dengan baik, ya menyebabkan wisata ini menjadi sepi. Ini banyak pohon-pohon cemaranya teman-teman. Sekarang itu lagi surut atau lagi kering waduknya teman-teman.
itu, tapi masih ada airnya, masih kelihatan. Kita keliling-keliling lagi teman-teman. Tapi jalanannya ini tanah, udah tanah. Tuh ini kalau lihat papeng atas tadi ini mungkin teman-teman. Ini ada flying fox, spot labirin. Oh, sini yang labirin, taman labirinnya teman-teman. Dilarang memetik bunga, denda 100.000 eh. Buat teman-teman yang penasaran pengen ke labirin atau taman bunganya Selopak, bisa langsung saja ke sini teman-teman. Ini lagi tutup kayaknya teman-teman, jadi nggak bisa masuk. Tapi kita coba ke waduknya. Banyak yang mancing juga ini. Itu monter-monter yang mancing diparkir di sini. Oh, itu tempat foto-foto yang sangat hits teman-teman di Instagram sebelumnya itu. Kita berhenti aja dulu sini. Itu ada bapak-bapak lagi nyari ikan teman-teman. Mungkin sekian dulu aja ya teman-teman, video saya kali ini sudah keliling-keliling sampai nyasar juga di kuburan, mau sampai ke hutan jati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, mohon di-share ya teman-teman. Dadah.